Meski tidak berhasil mencetak gol, namun tim Garuda berhasil mempertahankan gawang hingga keluar dengan skor 0-0. Pelatih atau Coach Sintayong menyayangkan tim Garuda melewatkan beberapa kesempatan. Kita ucapkan apa? Bersyukur ya. Ini tidak menang, tapi memang tidak mudah juga lawan Vietnam. Tapi teman-teman juga sudah bekerja keras. Apa yang sudah dimau bersin persiapan kemarin mau berjalan, tapi kita belum bisa jatuh. Tapi ini juga masih ada leg kedua. Kita masih fight untuk masuk ke final.